Komandan Korem dan Rem 173 Praja Pira Braja Biak menerima kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat lama. Dan Rem Sriwidodo dari pangkat lama Kolonel Infanteri menjadi Brigadir Jenderal atau Brigjen TNI. Selain Danrem 173 FB Brigjen TNI Sriwidodo, kenaikan pangkat juga diterima 24 perwira tinggi lainnya dalam upacara tersebut. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman menerima laporan korop kenaikan pangkat 24 perwira tinggi Pati TNI AD di Guest House Markas Besar Angkatan Darat Cilakap Jakarta Kamis kemarin. Dalam amanatnya, Kasat menegaskan bahwa kenaikan pangkat merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sekaligus amanah jabatan yang membawa konsekuensi berupa tanggung jawab untuk memajukan satuan serta mesejahterakan anak buah. Diketahui Brigjen TNI Sriwidodo, lahir September 1971, adalah seorang perwira tinggi TNI AD, lulusan Akademi Militer 1994 dan mahir dalam bidang infanteri Kopassus. Sejak 21 September 2022, menjabat sebagai Danrem 173, Praja Pira Braja Biak, jajaran Kodam 17 Cendrawasih. Tugas-tugas ke depan bisa kami laksanakan dengan baik dan benar, insya Allah. Terima kasih kami juga kepada Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat yang telah memberikan amanah kepada kami untuk menjabat sebagai Danrem di 173 PVB Biak. Adapun riwayat jabatan yang pernah diduduki Brigjen TNI Sriwidodo yakni Kasih Op Korem 142 Tatang, Danyonip 712 Wiratama, Dandim 1405 Malusetasi, Pabandia 1 Sopsat, Asop Kasdan 18 Kasuari, Wadan Pusdiklat Pasus, Kasrem 052 Wijaya Krama, Baban 7 Sop TNI, dan Rem 173 Praja Pira Braja. Tetap semangat dan selalu bersyukur dan jangan lupa untuk bahagia.